ada juga yang mau cabai setan, ada juga yang mau cabai rawit, yang jelas cabai ini pedes banget ya. Oke, mantep nih. Gila. Cukup ya. Nah, kasih tomat, kasih bawang putih. Kasih bawang bombay. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Juni Prasetyo di channel terenak se-Indonesia bersama Makan Enak Jalan-jalan, dan masih di edisi jalan-jalan di kota Bandar Lampung. Saya akan ajak kalian semua untuk berkuliner di tempat makan yang unik banget. Ada ayam jingkrak yang akan saya hadirkan buat kalian semua. Let's go, kita langsung masuk ke dalam. Tadi udah siap jalan ya. Okay. Aku mau pesan ayam jingkraknya. Empat. Ya, empat porsi, tapi dibuat yang spesial. Guys, aku pesen ayam jingkrak 4. Minta yang spesial karena di sini spesialnya ayam jingkrak apa dia? Ayam jingkrak sama rica-rica. Siap. Pedes segar. Pedes dong. Pedes ya. Oke. Oke, kita langsung lihat cara pembuatannya ya, dia. Bawang merah, masih bawang. Ini. Sudah berapa lama sih Pak dia jualan di sini? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya? Ya. Ini tepatnya di Jalan Pramuka, Pak, ya? Ya. Di Jalan Pramuka, Bandar Lampung. Ini geprek ayamnya. Nah, ini tepungin. Ini ayam jingkraknya sudah jadi, guys. Mantap. Cepat. Nah, ini tinggal buat ricanya, Pak, ya? Ya. Ini mau buat satu menu lagi, rica-rica. Rica-rica ayam. Iya. Woi, ternyata pakai sambelnya, guys. Cabe rawit kata orang Jawa. Tapi kalau orang Laku katanya caplak. Ini cabai yang dibuat Pak Ade ini cabai caplak ya, Pak Ade, ya? Khusus. Atau orang, kalau orang Jawa sih ngomong cabai caplak. Ada juga yang ngomong cabai setan. Ya. Ada juga yang ngomong cabai rawit. Yang jelas cabai ini pedes banget ya. Oke, mantep nih. Udah. Segini cukup ya. Nah, kasih tomat. Kasih bawang putih. Kasih bawang putih. Kasih bawang bombay. Oke, guys, ini sudah siap. Ah, mantap banget ini ya. Nah, aku kasih tahu ke kalian semua, di depan aku ini sudah ada ayam jingkraknya nih. Wow. Ini mantap banget ya, karena ini kayaknya pedes banget. Ini ayam jingkrak. Dan ini Jojo ini ada daun kemangi. Ya. 22.000 ayam jingkrak plus nasi. Plus nasi. Wow, murah banget ini ya. Ini rica-rica ayam. Wow, kalau rica-rica ayam harganya berapa deh? 25 plus nasi. Rica-rica ayam 25.000 plus nasi. Dan aku akan habisin ini semua. Oke. Okay. Ini pakai sendok, guys, karena ini berkuah, ya. Tapi sebelum makan kita harus doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Let's go. Kita hajar. Ini aku mau cobain kuahnya dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya rasanya sedikit kayak ada asam-asamnya gitu. Gurih, pedas, manis, lengkap banget.
dan ditambah ada aroma kemanginya. Enak guys, mantep. Nah, ini kemanginya ya. Kalau aku sih emang dengan kemangi. Ini kental banget ini mah. Mantap jiwa. Ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedes banget. Buat kalian yang aduan pedes, ngomong sama adiknya jangan-jangan cabai karni, dahsyat pedesnya ya. Nah, sudah datang Pil Dewa. Ini petai. Pokoknya kalau udah makan di tempat makan, ada petai gantung itu gak afdol kalau gak dimakan. Gak afdol kalau gak dibeli ya. Lanjut. Ayam jingkrak. Ini kalau kalian sih, kalau menurut aku, kalau nggak doyan pedes, jangan coba-coba. Atau bisa request pedesnya levelnya diturunin lagi karena ini pedes banget. Mana cuy? Ini. Ya. Lalu dikasih ayam. Ya. Kasih kuah. Mantap. Diuak-uak pakai nasinya. Ya, sampai bercampur. Lalu selamat makan. Ya. Tuh. Enak enggak? Wah. Ini kental banget. Wow. Parah. Nah, aku mau cobain rica-ricanya sekarang ya. Kalau ayam jingkraknya sudah komen di buat kalian. Sekarang rica-rica ayamnya. Kita coba kuahnya dulu ya. Ini lihat tuh. Kita cobain kuahnya dulu. Ini sih hitam kayaknya pakai lada hitam gitu ya. Wow. Mantap ya. Yuk, kita cobain ayamnya. Ya. Pakai nasi. Diubur-ubur. Kan. Ini lebih enak. Ya petai. Rica-ricanya rasanya itu lebih ke pedas manis tapi pedasnya lebih kuat. Terus ini pakai cabenya, pakai cabe japlak atau cabe rawit ya. Ini mantep banget ya. Sedap banget, jadi kayak ada bau-bau asamnya gitu karena tadi masaknya itu banyak apinya, jadi aromanya ke bawah di sini. Ya, ini mantap banget guys. Coba lagi.
ayam, sete, campur. Semuanya enak. Kalau wajib banget mampir ke warung Pak Diratno di Jalan Pramuka. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube Prastio, di subscribe, like, komen di bawah ya. Dan sambil makan, buat kalian, terima kasih sudah nonton video ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk refreshing kuliner kalian semua di Lampung. Tetap support channel YouTube Prastio, dan see you next konten. Bye.